untuk mengantisipasi terjadinya hal yang sama di waktu dekat ini, terutama menjelang tahun baru, kalau bisa kendaraan ini bisa diambil setelah tahun baru. Silakan. Nah, kegiatan razia kenapa tong tadi malam sebenarnya apa, Dan? Oh iya. Jadi semalam kita ada informasi dari masyarakat sekitar, masyarakat Kecamatan Soko, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar Jalan Basuni Soko. Berangkat dari informasi tersebut, dari Polres gabung dengan Polsek Soko melaksanakan rapat bersama, sehingga kita menindaklanjuti apa yang menjadi pengaduan masyarakat. Kita laksanakan peninjauan lapangan, kita laksanakan patroli lapangan gabungan personil Polres dan personil Polsek. Pukul 24.00 kita berkumpul dan melaksanakan patroli bersama, sehingga pada pukul 1 dini hari atau pagi hari kita menemukan banyak anak muda yang berkumpul di sepanjang Jalan Basuni yang diindikasi akan melaksanakan trek-trekan, sehingga beberapa kendaraan kita amankan, sebanyak 74 unit kendaraan R2 dan 97 anak muda yang berkumpul. Ini kita kumpulkan semua di Polres Mojokerto untuk menindaklanjuti apa yang menjadi pengaduan dari masyarakat. Hasilnya, Dan? Untuk hasil sampai saat ini, terhadap 74 kendaraan kami laksanakan penilangan dan sudah koordinasi dengan pengadilan maupun kejaksaan untuk dilaksanakan penindakan. Nah, bagi masyarakat atau bagi kendaraan yang sudah kami tilang, ini bisa diambil setelah melaksanakan sidang di pengadilan. Terkhusus untuk kendaraan yang tidak standar, terutama knalpot yang tidak standar atau menggunakan knalpot brong, ban-ban yang menggunakan ban kecil, ini kita wajibkan untuk mengganti terlebih dahulu sebelum keluar dari kantor Polres Mojokerto. Orang yang kita amankan sebanyak 97 orang. Untuk penindakan kita laksanakan penilangan terhadap kendaraan-kendaraan yang 74 tadi. Terus untuk pengambilannya sendiri, kita menunggu keputusan dari pengadilan. Setelah pengadilan memutuskan dan menetapkan denda tilang, masyarakat bisa mengambil kendaraannya. Namun kami usulkan kepada pihak pengadilan maupun kejaksaan untuk mengantisipasi terjadinya hal yang sama di waktu dekat ini, terutama menjelang tahun baru, kalau bisa kendaraan ini bisa diambil setelah tahun baru. Ini masih kami tunggu keputusan dari pengadilan.